Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali bersama Civic Project Continue. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara melakukan ataupun mengkredit laptop di aplikasi Home Credit. Oke, jadi untuk teman-teman ya, mungkin kalian baru pertama kali menggunakan ataupun melakukan pendaftaran di aplikasi Home Credit. Jadi stepnya mungkin sudah saya update keseluruhan ya. Untuk yang pertama, untuk cara pendaftarannya bisa kalian daftar secara mandiri ataupun mendaftar seperti biasa. Kalian boleh cek di link deskripsi video ini untuk full video cara melakukan pendaftarannya. Ataupun kalian bisa langsung datang ke toko terdekat yang sudah bekerjasama dengan Home Credit ya. Namun di sini saya sarankan buat kalian boleh kalian daftar terlebih dahulu secara mandiri supaya nanti kalian melihat limit seperti ini. Oke, di sini saya akan berikan untuk tampilan halaman pertama saat saya berhasil melakukan pendaftaran Home Credit kemudian mendapatkan limit, nanti akan terlihat seperti ini ya. Nah, ini untuk tampilan pertama. Jadi di awal bulan kemarin saya mendapatkan limit 15 juta rupiah dan ini tagihannya. Ini sudah saya perlihatkan. Jadi nanti kita akan pandu untuk caranya juga mudah. Ya, di sini saya mendapatkan limit penawaran kembali. Ini limit yang kedua ya. Dan ini adalah tagihan dari limit yang pertama. Oke, jadi untuk pendaftaran pertama, jika kalian sudah melakukan pendaftarannya, bisa kalian cek ke menu pembiayaan di sini. Jika muncul menu pembiayaan, nah di bawah sini ya, menu pembiayaan, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalian bisa daftarkan saja langsung menggunakan scan KTP, jadi nanti akan muncul limitnya. Jadi buat kalian yang mungkin tidak melihat limit seperti ini pada ponsel saya di sebelah kanan yang saya pegang, ataupun melihat halaman seperti yang ada pada tampilan yang ada pada ponsel ini, artinya kalian ditolak ya. Jadi diharapkan kalian melihat tampilan limit penawaran yang tersedia seperti ini. Jika kalian melihat limit tersedia, artinya kalian bisa langsung mengajukannya ke toko terdekat. Ya, jadi untuk saran saya bagi kalian pengguna pemula ataupun pengguna pertama kali pada aplikasi Home Credit, bisa kalian lakukan step seperti ini. Oke, kita akan kembali ke beranda. Pastikan kalian sudah melihat di sini informasi dari penawaran yang tersedia. Jika kalian belum melihat, silahkan kalian daftarkan saja menggunakan scan KTP. Lalu di sini kita akan mencari toko ya. Toko yang sudah bekerja sama dengan Home Credit. Caranya juga mudah. Kalian tinggal pilih ke menu beranda, lalu tinggal scroll ke bawah seperti ini. Nah, pilih saja di sini ada smartphone, televisi, PC ataupun laptop, kemudian furnitur, gadget, pembayaran dan semua produk. Nah, di sini kita akan pilih ke menu PC ataupun laptop di sebelah kanan di sini ya. Kalian klik sekali. Oke, kemudian langsung pilih ke menu toko 10.000 lagi di sini ya. Kalian klik. Oke. Ya, kita dilekan ke halaman toko pencarian seperti ini. Jika tidak ditemukan, kalian bisa pilih saja di tanda 3 di sini. Kalian klik. Kemudian kita akan pilih ke menu komputer ataupun laptop. Nah, kemudian pilih. Lalu kalian geser saya di sini ya, geser. Ya, geser di tempat perkotaan. Nah, di sini karena saya bertempat tinggal di kabupaten, jadi kita akan geser ke bagian kota. Nah, di dalam kota, setelah dialihkan ke halaman seperti ini, kalian klik cari di sini. Nanti akan muncul semua lokasi-lokasi yang sudah bekerja sama dengan aplikasi Home Credit. Nah, ini untuk lokasinya. Yang di lokasi berwarna merah ini lokasinya, ataupun kalian bisa cek di bawahnya di sini ya. New Unggul Komputer. Kemudian ada Yogyakarta Elektronik Tegal, kemudian Vista Komputer. Nah, ini penyedia komputer dan laptop semua, gudang komputer. Ya, banyak, boleh kalian datangi saja satu persatu dan kemudian kalian tinggal datang dan minta untuk melakukan pembelian lalu melakukan pembayarannya dengan Home Credit. Ya, jadi tugasnya seperti saja nanti akan dibantu oleh sales yang mana nanti akan membantu kalian untuk pengajuan pembayarannya. Jadi kalian tinggal ditunjuk saja untuk pembelian laptop spek apa dan harga apa, yang mana mungkin spek dan harganya itu sesuai dari limit yang kalian miliki ya. Katakanlah saya akan mencontohkan di sini pembelian laptop dengan harga minimumnya 15 juta rupiah, namun kita akan melakukan pembeliannya di harga 13 juta rupiah ataupun di bawah 13 juta. Jadi nanti kalian tinggal ditunjuk saja barang apa yang akan kalian beli di toko terdekat. Jadi tugas kalian datang saja ke toko tersebut, lalu tinggal tunggu verifikasinya. Biasanya nanti akan ada DP, jadi kalian bisa bawa saja uang yang mungkin cukup untuk melakukan pembayaran DP. Kemarin saya untuk pengajuan 9 juta, DP yang perlu saya bayarkan ada 500.000 rupiah. Jadi nanti kalian boleh negosiasi langsung kepada salesnya ataupun pihak toko mengenai DP berapa yang kalian bawa. Bilang saja
saja jika memang punya 300 ribu ataupun 200 ribu ataupun 500 ribu, bisa kalian nanti konfirmasi langsung ke sales yang ada pada toko ataupun ke pihak tokonya. Kalian informasikan saja. Jadi untuk tugasnya seperti itu saja. Setelah kalian mendapatkan limit, datang ke toko. Nah ini titik-titiknya, kemudian bilang ke sales ataupun pihak tokonya, nanti pasti akan ada yang membantu ya. Untuk pembayaran via home credit bagaimana caranya, nanti akan dibantu. Dan kalian perlihatkan saja ponsel yang sudah memiliki limit pada aplikasi home credit. Jadi seperti saja untuk cara melakukan kredit laptop menggunakan aplikasi home credit. Buat teman-teman yang mungkin masih ada yang kebingungan, boleh kalian sertakan saja pertanyaannya di bawah kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.